Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahnya marilah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita hadir pada malam ini kuliah maghrib. Dan pada malam ini kita berkesempatan di bulan ini untuk mengikuti satu lagi perjamahan minda, iaitu minda Al-Furqan yang sememangnya menjadi program bulanan di Surau Al-Furqan di alam ini. Selawat dan salam kita hadiahkan untuk junjungan Nabi Muhammad SAW yang oleh kerana baginda lah yang kita merasai nikmat Islam dan iman ini. Dan alhamdulillah kita telah selamat menunaikan fardu maghrib secara berjemaah tadi, alhamdulillah. Dan bagi pihak Surau Al-Furqan, bagi pihak Mursi Surau, Ustaz Zakaria pada malam ini, Ustaz Zakaria harapkan sama dengan kita, dia berada di Johor. Barisan Pimpinan IJP dan Al-Qariah mengalung-alungkan kehadiran Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Ustaz Fahrul Muhammad Joy adalah seorang penulis, kolumnis, ketua editor, pencipta lirik, perangka modul, penulis skrip, pengacara TV serta jurulatih yang menarikkan program latihan dan motivasi. Dan beliau adalah juga pengarah penyelidik guru besar kepada Syarikat Perumbi Mitra Perkasa Sdn Berhad. Dan di samping itu beliau juga adalah ketua editor majalah Solusi. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tak perlu saya perkenalkan dengan lebih detail lagi tentang penceramah kita pada malam ini, kerana saban detik kita mendengar suaranya di radio Tukang Radio Hakim dan membaca buku-buku beliau yang terlalu banyak telah dihasilkan, alhamdulillah. Dan pada malam ini cukup kita berdoa Allah, ya, dan ingat Allah bahawa kita bertemu bersemuka dengan Ustaz Fahrul Muhammad Joy sendiri, ya. Dan selamat datang ke puncak alam ini, Ustaz, ya. Dan alhamdulillah hujan di luar pun turun, merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wataala. Dan pada malam ini tajuk yang akan dikupas oleh Ustaz adalah mukmin profesional, ya. Satu tajuk yang saya kira telah dimulakan oleh beliau. Dan bagi saya mukmin profesional ni mungkin tahun 2000 ni kita dengar katanya, tetapi tuan-tuan dan puan-puan ketahuilah bahawa orang-orang Islam, orang-orang beriman dulu mereka sebenarnya adalah mukmin profesional, ya. Iaitu bagaimana mereka beriman kepada Allah seperti apa saintis-saintis Islam, Ibn Sina dan sebagainya. Mereka juga adalah orang yang bekerja bersungguh-sungguh, hitman, tekun dalam bidang tugas mereka masing-masing, ya. Dan agenda kita pada malam ini ialah selepas kita menikmati sesi bersama dengan Ustaz Fahrul Muhammad Joy ini, kita mungkin saya akan buka untuk soal jawab dalam 2-3 persoalan, boleh saya? Dan selepas itu kita solat isyak. Dan selepas solat sunat isyak ada satu agenda istimewa pada malam ini, iaitu kita akan bersama-sama dengan Ustaz Farul untuk merasmikan pusat sumber Surau Al-Furqan yang telah beroperasi dalam sekitar 2 bulan gitu. Dan pusat sumber ini ada di sebelah sana tu, sebelah kiri saya. Dan selepas itu kita menikmati jamuan yang disediakan, insyaAllah. Dan sebelum saya menyerahkan mic ini, ada satu rekomen iaitu kepada wanita khususnya yang ingin menjadi ahli nisab, ya, iaitu bagi yang wanita yang berumur 13 hingga 40 tahun bolehlah menjadi ahli nisab. Kaunter dibuka di sebelah Muslimat dan insyaAllah berbagai program bersama dengan nisab ini. Jadi untuk tanpa mengingatkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi lawla an hadallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Yang berusaha tuan si majlis yang dimuliakan suami imam dan sah pimpinan keterusan surau Al-Furqan ini, terusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara dari sahabat-sahabat saudara yang kita kisah. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dengan nikmat berkelimpahan dunia pada ini, pada saat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita sebenarnya untuk berada di dalam daerah kebaikan. Kita telah ditakdirkan berada di dalam majlis yang sangat mulia, yaitu majlis ilmu. Majlis yang diumpamakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai inraudatul jannah, daripada taman-taman syurga. Sekiranya kita ingin melihat taman syurga di dunia ini, maka lihatlah majlis ilmu yang sedang kita hadiri sekarang ini. Mungkin pada penglihatan mata biasa majlis ini biasa-biasa saja, tapi pada penilaian Allah, majlis umpama ini sangat luar biasa. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penempaan-penempaan yang banyak untuk mereka yang berada di dalam majlis ini. Kurang-kurangnya Allah Subhanahu Wa Taala dari lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan empat perkara ataupun empat kelebihan bagi mereka yang berada di dalam majlis ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rahmat. Mungkin kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat, tetapi nikmat tanpa rahmat akan membawa mudarat kepada kita. Berapa ramai orang yang mendapat nikmat sihat, berapa ramai orang yang mendapat nikmat kekayaan, tetapi oleh kerana nikmat itu tidak disertai oleh rahmat, maka nikmat itu membawa kepada mudarat. Betapa banyak orang yang sihat tetapi kesihatannya pun arah kepada kejahatan. Sebab itu apabila kita berada di dalam majlis ilmu, pertamanya Allah turunkan rahmat. Rahmat di luar sana hujan, dan insyaAllah rahmat di dalam ini juga, iaitu hujan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan mereka yang berada di dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan sakinah, ketenangan. Ketenangan adalah satu perkara yang sangat mahal harganya di akhir zaman ini. Kita mungkin ada kesenangan, tetapi tanpa ketenangan kita tidak ada apa-apa menepat daripada kesenangan ini. Sentiasalah kualiti jiwa kita mengatasi kepentingan kuantiti harta kita. Harta kita banyak, tetapi apa gunanya kalau tidak ada ketenangan? Rumah kita mungkin lapang tanpa ketenangan, terasa sempit, sempit hati. Sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita berada di dalam majlis ilmu ini, insya-Allah Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Ya, insya-Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan maghfirah, keampunan. Ya, kita selalunya berjumpa dengan ustaz-ustaz, orang-orang yang alim, ya, selalu kita minta, ustaz, ya, ataupun kita nak lihat orang itu yang kita kata alim, tolong doakan saya, ya. Padahal ustaz-ustaz itu, alim ulama itu kadang berdosa sama dengan kita, ya. Tetapi alangkah indahnya bagi mereka yang duduk di dalam majlis ilmu ini, yang memohon ampun terhadap dosa kita ialah para malaikat yang tidak berdosa, ya, ya. Para malaikat yang tidak berdosa memohon ampun kepada kita yang berada di dalam majlis ilmu sebelum ini. Jadi mudah-mudahan oleh kerana kita banyak berdosa, mudah-mudahan dengan hadir di majlis ilmu ini, Allah ampunkan dosa-dosa dan menggantikannya dengan kebaikan. Dan yang keempat, yang akhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan derajat bagi mereka yang duduk di dalam majlis ilmu. Nama-nama orang yang hadir setiapnya tanpa kecuali akan disebut oleh Allah nama-nama yang di dalam majlis yang lebih mulia lagi daripada apa yang sedang kita hadapi pada ini.
percayalah saudara sekali yang dikasih sekalian, para malaikat di langit sana melihat kita, iaitu orang yang berada dalam majlis ilmu ini, macam kita melihat bintang di langit. Gemerlapan, kemilau, bercahaya, begitulah majlis ilmu ini naik cahayanya, dihamparkan oleh sayap-sayap para malaikat selapis demi selapis sampai naik. Al-ilmu nurun wajahmu dalamku, ilmu itu adalah cahaya, manakala kejahilan itu adalah kegelapan. Buta mata apabila tidak ada cahaya jatuh ke mata kita, tetapi buta hati apabila tidak ada ilmu yang jatuh ke dalam jiwa kita. Buta mata kita tak nampak jalan di dunia, tetapi buta hati lebih parah, kita tidak akan nampak jalan menuju akhirat. Sedangkan kita adalah warga akhirat, kita bukan warga dunia. Kita akan pulang ke akhirat, berdampar ke dunia sementara. Ada tujuan hidup yang kita perlu laksanakan di dunia ini, dan kita akan kembali ke akhirat. Kata ungkapan para ulama, dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk akhirat. Maka dalam menjalani liku-liku kehidupan di dunia, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, dijadikan mati dan hidup itu untuk menguji kamu. Dunia ini penuh dengan ujian. Ad-dunya darul bala wal imtihan, dunia ini adalah darul ujian. Manusia dilahirkan dengan tangisan, hidup dicelahi oleh tangisan, dan diakhiri dengan tangisan bila diantar ke kubur. Betul, kita harap betul-betul dapat bantuan daripada Allah, dan insyaAllah apabila Allah membantu kita, Allah beri ilmu kepada kita, dengannya jalan-jalan liku-liku yang dapat kita lalui dengan baik. Bila kita berdepan dengan masalah, orang yang ada hati sentiasa nampak Allah berada di sisinya, ya. Sebab itu bila kita berhadapan dengan masalah yang besar sekalipun, jangan mengatakan kepada Allah, ya Allah, masalah itu besar. Tetapi katakan kepada masalah itu, ya Allah, wahai masalah, aku ada Tuhan yang maha besar. Allah is bigger than your problem. Ya, Allah lebih besar daripada masalah kita. Sebab itu, insyaAllah, mudah-mudahan kita sentiasa mengikat diri kita dengan manis ini, supaya dengannya, insyaAllah, kita ada yang dikatakan cahaya dalam diri kita. Justru kita lihat dalam sejarah, Nabi Sulaiman di-offer ataupun ditawarkan tiga perkara. Nabi Sulaiman ditawarkan pertama kuasa, yang kedua Nabi Sulaiman ditawarkan dengan harta, dan yang ketiga Nabi Sulaiman ditawarkan dengan ilmu. Nabi Sulaiman dia memilih ilmu. Apabila dia memilih ilmu, kuasa dan harta juga menjadi miliknya. Sebab apa? Yang dikatakan knowledge is power. Pengetahuan adalah kuasa, dan juga harta letaknya di bawah daripada ilmu di seluruh kepentingan dalam hidup ini. Kerana ilmu menjaga kita, tetapi harta kita nak jaga. Okay? InsyaAllah. Pertamanya dalam majlis ilmu semua ini kena senyum dulu. Yeah? Kerana kita termasuk insan-insan yang beruntung. Saudara-saudari yang dikasih sekalian, pada malam ini saya diamanahkan untuk bercakap tentang mungkin profesional. Terlebih dahulu, ya, mari sama-sama, ya, sebelum kita pergi lebih jauh sikit, saya mengingatkan sebentar saja. Bila berada di dalam majlis ilmu, yang pertama kita kena jaga adab. Adab hati kita. Adab yang paling penting dalam majlis ilmu ialah be humble. Tawaduk, rendah diri. Kerana aliran ilmu umpama aliran air, air akan bertakung di tempat yang rendah. Begitu juga ilmu hanya akan bersinggah di dalam hati yang merendah diri. Jadi mari sama-sama kita merendah diri. Rasa tidak berilmu ialah rasa orang yang berilmu. Sekali lagi saya ulangi, rasa tidak berilmu ialah rasa orang yang berilmu. Sebab itu Imam Syafi'i mengatakan bahawa semakin aku belajar, semakin banyak yang aku tidak tahu. Jadi supaya mudah-mudahan setiap kita, sama ada saya yang memberi ataupun anda yang menerima, sama-sama niatkan kita berfungsi. Tidak ada siapa yang lebih tinggi daripada sesiapa. Mudah-mudahan dengan ilmu ini menyatukan kita, insyaAllah, dengan sikap tawaduk. Baik, kita lihat peringkat awal dulu. Bila kita kata kita nak cakap tentang mungkin profesional, apakah latar, apa itu senario ataupun background yang dihadapi oleh umat Islam ini? Ya, kalau kita lihat di peringkat antarabangsa, umat Islam ataupun Islam sering disinonimkan ataupun disamakan dengan keganasan, dengan yang dikatakan krisis, dengan perpecahan, dengan kemiskinan, dengan kemunduran.
Sebab tu di peringkat antarabangsa baru-baru ini dikenali satu istilah yang kata Islamophobia, takut dengan Islam. Ya? Padahal Islam adalah agama yang selamat ataupun agama yang sejahtera, selamat dan menyelamatkan. Mengapa Islam dikatakan perlu ditakuti? Kerana kita lihat memang walaupun kita katakan tuduhan-tuduhan ini memang diutarakan oleh Zionis dan musuh-musuh Islam, tetapi kalau kita fikirkan, ada sebabnya kita dituduh untuk menjadi begini. Ya? Memang kalau kita lihat, ya, Islam kita kata ya'lu wa la ya'lu lahi. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Kita adalah khairah ummah. Tetapi realitinya tidak begitu lagi. Cuba kita tengok di peringkat antarabangsa. Kalau kita tengok kajian-kajian ataupun dapatan-dapatan, setiap tahun dikaji 20 negara yang paling bersih di dunia. 20 negara yang paling bersih di dunia. Tidak ada sebuah pun negara Islam. Tak ada sebuah pun negara Islam. Sedangkan Islam adalah agama yang benar-benar, ya, menitik beratkan yang dikatakan kebersihan an-nazafah minal iman ataupun an-nazafah nisful iman yang kita dah. Tetapi kenapa kita tak bersih? Betul. Ya. Kemudian kita lihat di mana kedudukan kita, subhanallah, malu kita. Tetapi ini kebenaran. Kulil haq wala ta'lamu rabatu. Kita kena kata yang hak walaupun pahit. 10 negara yang paling tinggi rasuah, di situ banyak negara umat Islam. Banyak. Jadi artinya kita di sama ada di sudut material dan fizikal pun kita tertinggal. Ya? Begitu juga di sudut akhlak dan moral kita tertinggal di peringkat antarabangsa. Mari kita lihat di dalam negara kita sendiri. Ini satu realiti. Sebelum kita menyebut tentang jalan penyelesaiannya, mari kita lihat problemnya dulu. Ya? Supaya kita lihat apa real problem kita. Kadang-kadang kita pergi kepada soal-soal presenting problem, perkara-perkara yang di permukaan. Kita tidak menyentang ke bawah, pergi kepada apa sebabnya. Sebab itu kita lihat problem kita di dalam negara. Kita lihat di sudut pembangunan fizikal dan material, kita masih ketinggalan. Penguasaan ekonomi, penguasaan pembangunan ataupun kursus-kursus yang kritikal di RPT masih lagi dikuasai oleh bukan Islam. Ini di sudut fizikal dan material. Penguasaan ekonomi kita masih jauh ketinggalan. Oh, kita kata mungkin di sudut fizikal dan material kita tertinggal, tetapi di sudut akhlak dan kepribadian kita tak tertinggal. Namun di sudut itu pun kita masih tertinggal. Subhanallah. Ya, kita lihat kajian yang dibuat oleh Nakim 2009. Setiap 15 minit satu perceraian berlaku di kalangan rumah tangguh Islam. Setiap 15 minit 78.54% daripada penagih dadah ialah terdiri daripada umat Islam di Malaysia. Dan setiap 18 minit seorang anak luar nikah dilahirkan dalam umat Islam. Ini realiti. Ya? Ini suatu yang pahit. Dan kita akui kita ada problem. Ya? Jangan deny. Kita jangan ada deny syndrome. Ataupun yang dikatakan syndrome menafikan. Kita kena terima, accept kenyataan ini. Bila kita merasakan kita sudah jatuh ke paras yang paling bawah, tidak ada lagi tempat jatuh, waktu itu baru kita boleh naik ke atas. Tetapi kalau kita tak mengaku kita sudah jatuh, ada lagi tempat jatuh-jatuh dan sebagainya. Baik kita letakkan diri kita, memang kita ada masalah. So kita bertanya, di mana punca masalah? Punca masalah kepada Islam ataupun umat Islam? Jawapannya jelas. Bahawa Al-Islam mahjubul lil muslimin. Islam telah dilapkan oleh umat Islam. Masalah kita bukan pada Islam. Masalah kita ialah pada umat Islam. Untuk itu, mari kita lihat pinjau beberapa perkataan para ulama. Ya? Syekh Kutub, ketika dia pergi ke Paris, dia pergi ke Barat, dia kata, aku lihat Islam tanpa Muslim. Apa maksudnya? Bila dia pergi ke Barat, dia lihat Islam. Maksudnya nilai-nilai Islam. Punctuality, ketepatan masa. Kebersihan, cinta kepada ilmu, budaya membaca. Ada di Barat. Dia lihat Muslim, dia lihat Islam, tanpa Muslim. Orang Islam tak ada. Tapi nilai Islam ada. Bila dia balik ke Kahira, lihat ke timur, dia lihat apa lagi? Saya lihat Muslim, tanpa Islam. Ada orang Islam, ramai orang Islam. Tapi kebersihan tak ada.
sistem pentadbiran yang efisien dan cekap yang katakan profesional milik Islam yang kata Iqbal itu tidak ada. Kalau di negara-negara Arab, kita maaf, pada satu ketika dulu terkenal dengan manajemen Ba'da Bukron. Ba'da Bukron ni apa? Datang isu. Tak selesai. Ada apa ni, budaya penangguhan. Esok datang lagi. Esok datang lagi dan sebagainya. Ini yang berlaku. Kita lihat di sudut kebersihan, jauh tak ada. Punctuality, ketepatan masa tak ada dan sebagainya. Jadi, kita kena akui bahawa masalahnya ialah kepada umat Islam. Apa kata Dr. Yusuf Fardawi? Dr. Yusuf Fardawi menulis dalam buku dia, Islam adalah penyelamat tamadun akan datang. Dia menulis seorang sahabatnya, iaitu seorang profesor di Amerika, masuk Islam. Pada hari dia masuk Islam, apa ucapan dia? Dengar masih ini. Kata profesor itu, subhanallah, yang telah mengenalkan aku Islam terlebih dahulu sebelum aku mengenal umat Islam. Apa maksud? Subhanallah, yang telah mengenalkan aku lebih dahulu Islam daripada aku kenal umat Islam. Sekiranya dia kenal umat Islam, dia tak masuk Islam. Lihat, keindahan Islam boleh dilihat daripada dua sudut. Pertama, keindahan Islam boleh dilihat secara ilmiah. Ilmiah, Al-Qurannya, Al-Hadisnya, kitab-kitab tulisan para ulama di sudut ilmiah. Yang kedua, keindahan Islam boleh dilihat di sudut amaliah, iaitu di sisi model yang hidup, ilmiah dan amaliah. Walaupun keindahan Islam di sudut amaliah sudah semakin kurang, tetapi Islam mampu lagi menarik pengikut kerana Islam mampu bertahan keindahannya di sudut apa? Di sudut ilmiah. Yang kita lihat selepas peristiwa 9/11, pengumuman di WBC, kita lihat orang nak mengkaji, orang-orang barat di Eropah dan Amerika, dia mengkaji apa sebab yang dikatakan orang-orang yang dipanggil teroris ini sanggup mengorbankan nyawa mereka untuk mission ini. Mereka ada orang yang mereka cintai, mereka ada kehidupan, tetapi mengapa mereka sanggup mengorbankan diri? Orang barat yang di universiti, dia nak tahu apa yang ada di dalam keyakinan orang ini. Lalu mereka mengkaji Islam. Mereka mengkaji Islam untuk melihat kepalsuan, tetapi semakin dikaji bukan bertemu dengan kepalsuan, tetapi semakin bertemu dengan kebenaran. Dikaji untuk melihat keburukan, tetapi makin dikaji terlihat keindahan dan kecantikannya. Akhirnya, selepas peristiwa 9/11, lebih banyak orang masuk Islam daripada sebelumnya di Eropah dan juga di Amerika. Lihat, wa makarullah, wallahu khairul makirin. Kita nak tipu Allah, nak tipu daya Allah, orang-orang kafir nak menjauhkan orang kafir daripada Islam, tetapi Allah ada tipu dayanya yang lebih hebat daripada itu. Saya waktu belajar dulu, ada terbaca dalam satu makalah. Ini pengakuan seorang padri Kristian yang sebelumnya dia Kristian tetapi akhirnya dia masuk Islam. Dia kata apa? Islam is a living religion, but with that follows. Islam is a living religion, but with that follows. Islam adalah agama hidup, living religion. Bayangkan kesempurnaan ajaran Islam. Daripada masuk tandas kaki kiri, kemudian doa masuk tandas, hingga mengatur ekonomi, mengatur politik, mengatur soal antarabangsa, sebesar-besarnya, sehinggalah sekecil-kecilnya, ada aturannya dalam ajaran Islam. Mana ada agama yang begitu detail seperti mana Islam? Islam is the leading religion. But with that followers, umat Islam mati. Whereas kata Christian is a dead religion. Christian adalah agama yang mati. Dia hanya ada ajaran kerohanian. Dia tak ada sistem ekonomi Christian, tidak ada. Kita ada sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, segala-galanya. But with living followers. Sebab itu ketika kita mengeluh, dakwah Christian bergerak laju, sebenarnya dakwah Christian tidak bergerak laju. Dakwah Islam yang bergerak perlahan. Oleh kerana kita bergerak perlahan, nampak orang laju sikit, tempat dah laju sangat, betul? Sebenarnya kita perlahan. Sebab itu kita akui, kita perlukan yang dikatakan rebranding ataupun penjenamaan semula Islam.
Tetapi dengar betul-betul, penjenamaan semula atau rebranding Islam ini bukan kepada prinsip-prinsip keras dan asasnya, bukan. Tetapi hanya kepada soal kaidah ataupun pendekatan atau approach saja. Ini soal prinsip tidak berubah mutlak, tetapi soal approach, kaidah, ya, yang dikatakan pendekatan ini boleh berubah. Sebab itu apabila kita nak rebranding Islam, kita kena bermula daripada personal branding umat Islam. Kita kena bermula daripada umatnya. Kerana masalah bukan terletak pada Islam, tetapi masalahnya terletak kepada umat Islam. Jadi kita berfikir bagaimana ataupun apa rupa bentuk umat Islam yang kita nak akan datang untuk menyelesaikan masalah ini. Apa bentuk? Ya? Orang kata kita nak umat Islam yang baik. Baik itu, baik dia macam mana? Ya? Baik itu mungkin jadi satu yang relatif dan subjektif. Kalau saya tanya, A, apa maksud baik? A bagi jawapan begini. Kalau tanya B, apa maksud baik? Baik. A, B bagi jawapan macam ni. Tentu kita akan dapat jawapan yang berbeza dan relatif dan subjektif. Tetapi kalau kita merujuk kepada Islam, maka orang yang baik ini ada dua kumpulan. Ya, bagi mereka yang mencari hampir, ya. Yang dikatakan umat yang baik ataupun manusia yang baik itu mesti ada dua keunggulan ini. Ya. Yang pertama, baik di sudut akhlak ataupun kepribadiannya, kelakuannya. Yang kedua, baik di sudut peranan ataupun pekerjaan. Baik di sudut kelakuan ataupun akhlak. Yang kedua, baik di sudut peranan ataupun pekerjaan. Apa hujah yang mengatakan kalau yang baik ini dua, kelakuan dan peranan, ini berkaitan dengan dui fungsi manusia di atas muka bumi. Reason for our existence. Kenapa kita hadir di muka bumi? Kenapa Allah ciptakan kita ke muka bumi ini? Ada dua peranan. Yang pertama, Az-Zariyat ayat 56, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi, yang pertama, tugas kita di dunia sebagai hamba Allah. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kita yang kedua ialah menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, kita kena jadi baik kelakuan kita. Sebagai khalifah, peranan kita yang kita memberi kebaikan kepada orang lain. Tak cukup kita menjadi soleh, tetapi kita mesti menjadi muslim. Soleh wa muslim. Soleh, baik sebagai hamba Allah. Muslim, kita boleh memperbaiki dan memberi kebaikan kepada tiga. Yang dikatakan khalifah, ya, kalau kita tengok dalam pengertian ulama, yang dikatakan siasat dunia, mengatur dunia, wa iqamatud din, dengan menegakkan agama. Ataupun secara simple yang dikatakan mengurus dunia dengan menegakkan agama ini memberi kebaikan kepada tiga. Yang pertama, memberi kebaikan kepada diri kita sendiri. Di mana saja kita nak menempaat kebaikan pada diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana kita mempunyai manfaat kepada orang lain. Sentiasa berfikir khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Dan yang ketiga, memberi manfaat kepada alam sekitar ataupun tempat di mana kita berada. Contoh di dalam surau ini, kita sedang duduk. Kalau kita bawa mindset bahawa kita khalifah di muka bumi, pertama, kita nak beri kebaikan kepada diri kita. Ilmu ini kita nak absorb. Ya? Yang kedua, kita nak beri kebaikan kepada orang di sekitar kita. Macam mana kita nak bersuatu rahim, selepasnya ada orang yang mengantuk, kita nak bagi jaga ke apa sebagainya. Nak beri kebaikan kepada orang lain. Ataupun kita berfikir bagaimana isteri kita yang tak datang ke surau, ataupun sahabat kita tak datang surau, macam mana ilmu yang kita dapat ni kita nak beri pada mereka. Ini mindset khalifah. Sentiasa ingat nak memberi kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak memberi manfaat kepada tempat kita surau ni. Jangan kita usai saja majlis ini ada sampah ataupun tempat tak tersusun, di mana saja kita nak beri kebaikan. Subhanallah. Kalau mindset khalifah ini dibawa ke mana saja, tidak ada vandalism, insyaAllah, ya, tandas awam akan terjaga, akan bersih. Kenapa? Kita nak beri kebaikan kepada orang lain. Kita lihat kebersihan di sekeliling rumah, di taman kita. Kita sentiasa prihatin
Ini anak orang kita tegur kalau dia melakukan kesalahan. Sentiasa ada mindset khalifah yang seperti ini. Saudara-saudari yang dikasih sekian, sebab itu cuba kita tengok. Sebagai hamba Allah, kita kena berhubung dengan Allah. Hablum minallah. Itu yang dikatakan kelakuan kita mesti baik. Hablum minallah yang vertikal, yang menegak. Manakala sebagai pekerjaan kita, iaitu sebagai khalifah, kita perlu memberi kebaikan kepada manusia, yang dikatakan hablum minannas. Yang menegak, hablum minallah, fardu ain. Yang mendatar ataupun merentas itu hablum minannas, yang dikatakan fardu kifayah. Betul? Ya? Yang menegak itu yang dikatakan haitash. Kita ada kelakuan yang baik, ikhlas, syukur, amanah, jujur, haitash. Tetapi pekerjaan kita, kita ada kepakaran yang kata high tech, high touch dan high tech. Betul, ya? Yeah? Iman dan kepakaran, ya? Yeah? Baik. Kita nak berada di kuadran yang mana? Kita nak berada di petak yang mana? Kita nak berada di petak yang keempat. Kelakuan yang baik, pekerjaan yang baik, hamba Allah yang baik, juga khalifah yang baik. Ini very simple. Anak-anak kita di dalam kuliah ni, ya? Kita nak anak kita menjadi anak yang baik sebagai hamba Allah, cerdik dalam akademiknya sebagai khalifah. Betul? Kita nak anak kita baik dan cerdik. Kalau anak kita baik saja, tak cerdik, asyik kena tipu je dalam itu. Baik tapi tak cerdik. Tapi kalau dia cerdik je tak baik, menipu je dalam itu. Kita nak baik dan cerdik. Betul? Kita nak anak kita benar dan pintar, cerdik dan baik. Kita berada di kuadran yang keempat. Kuadran 4, excellent. Kelakuan yang baik ini yang dikatakan mukmin. Manakala pekerjaan yang baik ini dikatakan profesional. Sahabat saya pengurusi tadi mengatakan bahawa mukmin profesional ini dia berada dulu. Sebenarnya minta maaf, ya, saudara-saudari yang dikasih sekalian. Sepatutnya perkataan profesional itu tak betul. Mukmin saya tidak cukupkan. Tetapi hanya untuk memberi penekanan, supaya orang nampak sekarang ini mukmin dikaitkan mesti profesional, jadi kaitkan dengan mukmin profesional. Sebenarnya mukmin sudah cukup. Jangan buka kan, sila dalam Al-Quran. Ya, yeah? Baik. Baik. Cuma kadang-kadang kita terperangkap dalam kuadran yang kedua ataupun petak yang kedua. Petak yang kedua itu macam mana? Kelakuannya baik, tapi pekerjaannya tak baik. Ya, yeah? Kelakuannya, senyumnya, kemesraannya, peluk, jumpa, ya, bagi salam, senyum, bagus, ya. Tanya kerja semalam dah siap? Tak siap, dia senyum saja. Kita nak marah tak boleh, dia senyum. Tuan-tuan, ini payah. Ataupun, minta maaf, saya pukul contoh, kaum ibu, ya. Suami balik, wah, cium tangan, macam-macam layanan. Tapi rumah, selera Allah. Itu yang dikatakan baik, tapi tak profesional, ya. Baik kelakuan tapi tak baik di segi peranan. Yeah? Ini orang ni yang kata ada high touch tapi tak ada high tech. Baik, kita tengok kuadran yang ketiga. Yang ketiga macam mana? Yang ketiga, pekerjaannya tip-top. Boleh deliver, orang kata. Effective dan efficient. Yeah? Tetapi subhanallah, mulut beza, orang sakit hati. Duduk dengan komputer, okey. Duduk dengan orang gaduh. Ini yang dikatakan haiwan berteknologi. Boleh faham, haiwan berteknologi, ya? Subhanallah, kita kena jaga anak-anak kita sekarang, ya? Generasi Y, generasi Z ni, ya? Kadang-kadang dia dengan iPad, dengan iPod, ya? Dengan Twitter, dengan FB, dengan blog dan sebagainya, bagus dia. Dalam FB, dia berkomunikasi hebat, tapi jumpa yang realiti, tak tahu berbual, ya? Maklumnya, paklumnya ada di depan, dia asyik dengan iPad. Ini haiwan berteknologi, betul? Akan besar nanti jadi robokop. Ya? Boleh kerja tetapi tak ada perasaan. Tak ada kasih sayang. Kita tak mau macam tu. Ya? Ataupun berada di kuadran yang pertama. Subhanallah. Dalam masyarakat kita. Dalam keluarga kita. Kalau ramai yang berada di kuadran yang pertama, hancur keluarga. Hancur masyarakat. Sudahlah kelakuannya tak baik. Pekerjaannya pun tak baik. Ya? Orang yang tak menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan pada masa yang sama tak jalankan tugasnya sebagai khalifah. Ada dua sebab, tapi saya nak bagi satu sebab saja. Mengapa ramai berada di kuadran yang pertama? Satu sebab yang paling utama,
ialah apabila budaya dalam masyarakat, culture, budaya sangat rosak, sehingga budaya-budaya negatif itu sudah berakar umbi dalam masyarakat. Dengar betul-betul, bila dikatakan budaya negatif, dia begini, perkara-perkara negatif itu dibuat oleh semua orang di semua tempat, di semua keadaan, di setiap peringkat, semua orang buat itu. Akhirnya yang buruk itu dah tak nampak buruk lagi kerana dan majoriti buat. Contoh, budaya datang lewat, katalah CEO yang paling atas datang lewat, middle manager, manager turun tengah datang lewat, kerani datang lewat, dispatch boy pun datang lewat, semua akhirnya datang lewat tu dah biasa, terima semua. Tak salah. Siapa yang salah? Yang datang cepat. Boleh faham? Ini dia katakan budaya. Sebab itu baru-baru ini SPRM buat kajian mengapa rasuah sukar ditangani di Malaysia. Antaranya ialah rasuah sudah menjadi budaya. Memberi rasuah, melihat orang memberi rasuah, menerima rasuah dan sebagainya sudah dianggap biasa. Satu yang norms, satu yang norm, normal, biasa. Sehingga ada justifikasi sendiri, yang mana kadang-kadang rasuah itu ditukar dengan satu istilah yang lebih lunak kedengarannya. Contoh, duit rasuah jadi duit kopi. Kopi halal atau rasuah haram? Pernah saya pergi dengan sahabat ke negara seberang. Bila buat, mereka buat bisnes lah. Tengok, saya tengok dia tepi, dia buat bisnes, dia buat macam ni. Saya menegur, yang itu tak boleh, yang itu rasuah tu. Kalau buat macam tu, dalam peringkat itu rasuah. Oh, bapak, di sini kami tidak panggil rasuah di sini, yang macam ni. Di sini kami panggil kerjasama yang macam ni. Boleh faham sudah tukar istilah. Kerjasama. Jadi cuba kita lihat dalam masyarakat kita, saya mak contoh satu, budaya lampu kuning. Lampu kuning dalam driving school dulu kita belajar lampu kuning macam ni. Bersedia untuk berhenti ke speed lagi? Lampu kuning ialah kita bersedia untuk berhenti. Tapi kalau anda berhenti di lampu kuning sekarang ni, kereta di belakang akan pun ada, seolah-olah anda melakukan kesalahan. Sebab apa? Sudah menjadi budaya lampu kuning speed lagi. Subhanallah. Cuba kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita betapa banyaknya budaya-budaya yang negatif yang menyebabkan kita tidak boleh hijrah ke arah yang lebih baik. Pertama, budaya couple. Saya nak cakap kepada pelajar-pelajar di IPT, couple ni pendedahan aurat pegawai bebas ni haram. Tetapi oleh kerana di dalam TV couple, iklan barang couple, gambar-gambar couple, akhirnya couple ini sudah menjadi biasa. Dan akhirnya couple sudah menjadi budaya. Dan akhirnya orang yang couple tak rasa segan sini lagi. Orang yang tak couple takut, aku ni jadi adulterer. Dia takut padahal dia yang benar. Bada'al Islam ghaliban wa sayamu ghaliban kama bada'a. Islam ni bermula dalam keadaan dagang asing, dia akan kembali kepada asing seperti asalnya. Dia ini. Dan dengar betul-betul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke tengah masyarakat Arab jahiliyah, sudah ada budaya-budaya yang berakar umbi, budaya yang buruk-buruk. Contoh, membunuh bayi wanita, perempuan. Minum arak sudah menjadi budaya. Zina sudah menjadi budaya. Bagaimana Rasulullah nak menghadapi budaya-budaya negatif yang berakar umbi? Minta maaf saya, isyak kan itu bagi laluan untuk asal. Rasulullah macam mana dia nak mengatasi semua budaya-budaya negatif ini? Sebab waktu itu tak rasa salah dah. Zina tak anggap salah. Buat ataupun bunuh anak ini tak dianggap sesuatu yang mengaibkan. Semua orang buat macam itu. Bagaimana Rasulullah mengatasi budaya-budaya ini? Dengan membawa satu budaya baru, namanya budaya ikram. Sebab itu ayat yang pertama turun ialah A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ikram bismirabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Artinya ayat yang pertama bukan jihad, ayat yang pertama bukan solat,
Ayat yang pertama bukan zikir, tetapi bacalah. Mengapa bacalah? Itu kaitan dengan budaya ilmu. Al-ilmu nurul wajanul dolamun. Sekali lagi, ilmu adalah miftah, ilmu adalah imam, amal semua adalah makmum. Seperti itu, dengar betul-betul. Bila kita nak melakukan yang kata transformasi ataupun reformasi, whatever yang dikatakan kalimah, yang dikatakan perubahan, seorang pemimpin yang nak melaksanakan perubahan pada masyarakat yang dengar betul-betul, mestilah seorang yang dikatakan culture builder, pembina budaya baru. Dan dalam masyarakat Melayu, ubaya-ubaya peringat, budaya ilmu ni ada lawan dia. Budaya ilmu ni ada lawan dia. Lawan kepada budaya ilmu. Kalau budaya ilmu membawa kita ke hadapan, budaya yang satu lagi akan membawa kita ke belakang. Budaya yang membawa kita ke belakang ialah budaya hedonism. Bersonok-sonok, bersuka-suka. Cuba kita tengok sekarang ya, dalam mana, dalam media kita, dalam apa saja, nak tarik orang, semua kita gunakan hedonism. Betul? Ada yang dikatakan lepas ini satu, lepas ini tanya apa rancangan realiti, lepas ini ada, lepas ini ada, budaya gelap ketawa dan sebagainya. Budaya ini bertentangan dengan budaya ini. Sebab itu di rumah kita, subhanallah, rumah yang Rasulullah kata, rumah itu umpama dalam kuburan. Rumah yang dalam kuburan, rumah yang gelap apabila tidak ada Quran dibacakan, budaya membaca Al-Quran. Di dalam rumah kita mesti ada satu sudut yang dikatakan perpustakaan ataupun tempat mengumpul buku anak kita boleh baca. Rumah saya bercahaya, ada lampu jendela, ya? Takkanlah apa-apa ini tergelap, memang di luar dia terang, tetapi hati jadi gelap bila tidak baca Quran, bila tidak ada yang dikatakan budaya. Sebab itu saya ingin mengalu-alukan, nak mengucap syabas dan tahniah kepada pihak kepimpinan dan pengurusan Surau Al-Furqan apabila malam ini kita akan meresmikan pusat sumber. Ini satu langkah ke hadapan untuk membudayakan ilmu. Kenapa saya katakan budaya ilmu ini? Saya petik kata Imam Malik. Imam Malik berkata tidak boleh ataupun tidak akan dapat diatasi jahiliah yang kedua melainkan dengan kaedah kita mengatasi jahiliah yang pertama. Sekali lagi saya ulang, Imam Malik berkata bahawa kita tidak akan dapat mengatasi jahiliah yang kedua melainkan dengan kaedah kita atasi jahiliah yang pertama. Jahiliah yang pertama diatasi oleh Rasulullah SAW dengan apa? Budaya iqra. Betul, budaya ilmu. Maka untuk mengatasi jahiliah yang kedua ini juga kita kena suburkan, kita kena nyalakan balik budaya ilmu. Ini penting. Ya. Sebab tu bila satu masyarakat, satu keluarga ilmu tu membaca buku, kita tengok majlis ilmu dan sebagainya sudah menjadi insya-Allah sudah menjadi budaya. Itu harapan diri itu, keluarga itu, masyarakat itu nak bangun. Apa kata pesan imam kita mengenai orang yang bagi pelbagai alasan untuk tidak bagi respon yang cukup baik kepada majlis ilmu ataupun suatu yang bentuk ilmu? Imam Syafi'i secara sindiran untuk mendidik, ya, bagi mereka yang diajak untuk menuntut ilmu, dia bagi pelbagai reason. Orang yang gagal selalu bagi reason, alasan. Orang yang berjaya dia akan bagi keputusan ataupun dia bagi rida, ya. Jadi orang ni dia bagi alasan macam-macam. Kenapa tak menuntut ilmu? Sibuk. Kenapa tak menuntut ilmu? Sakit. Kenapa menuntut ilmu? Macam-macam alasan ni, pelbagai alasan. Kata Imam Syafi'i, takbir telinga 4 kali. Mat ajak datang untuk ilmu, dia tak nak. Dia dengar ya Mat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 4 kali ni apa? Solat jenazah. Itu dah mati. Sebab tu kata ulama, seminggu saja kita dah ada dalam majlis ilmu, hati kita lah 40 hari kata. Sebab itu ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, rijal, lelaki ni yang menjadi pemimpin, dia wajib hadir dalam solat Jumaat. Dan solat Jumaat tu ada khutbah, yang khutbah itu majlis ilmu, betul. Dia tidak akan mati jiwa. Ini penting. Baik saudara-saudari yang dikasih sekalian, cuba kita tengok sebagai akhir
role model ataupun model, ya, siapa yang katakan mukmin profesional. Baik, saya ingin memetik kajian yang dibuat oleh pakar-pakar motivasi dan pakar-pakar psikologi. Mereka kata begini, ya, untuk kita berjaya, tiru saja sikap ataupun pribadi orang yang berjaya. Itu je dapatan terkini. Pakar-pakar motivasi, pakar-pakar psikologi kata, kalau kita nak berjaya, tiru saja sikap ataupun ciri-ciri, sifat-sifat orang yang berjaya. Ini hasil kajian mereka. Kita tadi kita kata kita ada masalah. Betul. Dia memaksa sekarang ada masalah. Jadi kalau mengikut kata-kata pakar motivasi ini, kalau kita ada masalah, kita dalam kegagalan, nak berjaya, tiru saja sikap orang yang berjaya. Betul. Tetapi subhanallah, maha suci Allah, 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah dah bawa dah bagi tahu pada diri Rasulullah untuk kamu satu ikutan yang terbaik, qudwah hasanah. Betul? Artinya kalau kita ikut Rasulullah saja, terus kita akan berjaya. Mengikut kata-kata pakar motivasi tadi, ikut orang yang berjaya, pasti berjaya. Ikut Rasulullah, Rasulullah orang yang berjaya. Di dunia dan akhirat, kita pasti berjaya. Betul? Sebab itu, kalau kita kegagalan, kalau kita mengalami kegagalan, confirm, itu indikator yang paling jelas. Kita sudah tidak bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau kita bersama dengan Rasulullah, kita tidak akan gagal. Sebab itu, di dalam syariat, kita dikehendaki, kita dituntut untuk meneladani Rasulullah daripada sekecil-kecilnya hingga sebesar-besar. Cuba kita tengok jil Al-Quran, generasi Al-Quran yang pertama itu para sahabat. Para sahabat itu dia mengikut Rasulullah daripada perkara yang sebesar-besarnya hingga perkara yang sekecil-kecilnya. Semua ikut Rasulullah. Sehingga pada satu ketika, ya, ada diceritakan di dalam hayatul sahabat, seorang sahabat tu dia keliling satu tempat tu. Begitu dia keliling. Orang tengok, dia keliling ni kenapa? Dia kata, aku melihat ketika Rasulullah berada di tempat ini, dia keliling tempat tu. Jadi aku buat saja apa yang Rasulullah buat. Boleh faham maksud kita, ya? Jadi, kita mesti melihat Rasulullah as a whole. Secara tulis, jangan hanya melihat Rasulullah bengkak kakinya dalam solat. Tapi lihat juga Rasulullah patah giginya dalam jihad. Supaya kita boleh meneladani Rasulullah dalam solat dan dalam jihad. Jangan melihat Rasulullah SAW hanya menjadi suami yang romantik di dalam rumah, indoor. Rasulullah itu paling romantik dengan isterinya. Dia berlari, kemudian minum daripada bekas yang sama. Bukan daripada bekas yang sama, di tempat tidur yang sama itu. Rasulullah sering mandi bersama dengan isteri. Oh, di rumah itu saja. Akhirnya tak keluar rumah. Dia tak tahu Rasulullah juga ada kehidupan outdoor, tadi indoor. Rasulullah sering bersama dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah sering berdakwah dan berjihad dengan sahabat-sahabatnya. Jadi jangan lihat Rasulullah di dalam rumah. Lihat juga Rasulullah bersama sahabatnya di luar rumah. Lihat dan dakwahnya. Baru kita boleh melihat SOHO. Ya, baru kita dapat kekuatan. Baik. Sekarang ni musim semua makanan-makanan sunnah. Susu kambing, habatu sauda, madu, betul. Alhamdulillah, ini penting kita menjaga kerana hati kita dibentuk oleh makanan. Tapi nak jadi baik, tuan-tuan, saya pesan pada diri saja, tak cukup dengan makan susu kambing saja. Kalau makan susu kambing jadi baik, Abu Lahab pun minum susu kambing juga. Kita kena menuntut ilmu, kita kena tarbiyah, kita kena mujahadah, betul? Jadi, jaga makanan kita pada masa yang sama, isi akal kita dengan ilmu dan mujahadah melawan nafsu kita. Baru kita jadi baik. Betul? Jangan satu sudut kita tiru, satu sudut kita biarkan. Kalau niat kita begitu. Tapi, di soal kemampuan mungkin ada berbeza-beza, ya. Kita mampu sudut ini buat tak dulu, ya. Baik, saudara-saudari yang dikasih sekalian, Rasulullah SAW satu model mukmin dan profesional. Jadi izinkan saya pada malam ini, ya, untuk menceritakan sudut profesionalnya Rasulullah. Bukan di sudut mukminnya. Sudut mukmin ini siapa pun tahu, ya, bagaimana kehebatan Rasulullah. Tadi ketika kita solat, kita terdengar budak nangis dor, ya. Pernah satu ketika Rasulullah menjadi imam, nak baca banyak surah yang panjang, tetapi terdengar budak menangis. Pendek bacaannya.
Dan sebab itu imam kita baca tadi ayat yang pendek mungkin tadi dengan budak lain. Itu dia memilih bacaannya apabila mendengar budak dengan sifat kasih sayang. Sangat sayang. Tapi pada satu ketika Rasulullah memanjangkan sujud. Panjang betul sujudnya. Hingga selepas usai saja solat, selesai solat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi sujud panjang sangat, lama sangat. Apakah engkau ya Rasulullah menerima wahyu waktu itu? Tidak, kata Rasulullah. Hanya kerana cucuku Hasan dan Husain ada di tengkuk. Ya? Tadi pendekkan bacaan kerana budak menangis. Sekarang ini panjangkan sujud kerana ada cucu di atas. Artinya, kasih sayang Rasulullah seluruh muminya. Memang kita tak dapat. Apa ini teladannya? Bayangkan, ya, ini Rasulullah. Saya sedang menggali, besok nak cakap tentang hubungan mertua. Saya terkesan dengan satu cerita, ya. Bagaimana Rasulullah sebagai mertua, ya. Subhanallah, satu ketika Rasulullah SAW berziarah datang ke rumah anaknya Siti Fatimah. Ya, anaknya Siti Fatimah. Tanya, mana Sayyidina Ali? Mana suamimu, Ali? Oh, suami saya tadi ada gaduh sikit dengan saya. Maka Ali telah keluar daripada rumah. Ya, keluar rumah. Ya, Rasulullah tahu kalau para sahabat ada masalah, selalunya lari ke masjid. Ya, jadi suami-suami bila ada masalah, lari. Ya. Jadi, macam mana Rasulullah? Dia songsong. Dia pergi lihat ke masjid. Dilihat Sayyidina Ali sedang tidur. Dan cahaya matahari itu kena ke muka. Lalu dia ambil kain tutupkan dan usap kepada. Pernah kita buat menantu kita macam ini. Inilah Rasulullah yang dikatakan mukmin itu. Ya. Ini yang dikatakan Rasulullah di sudut mukminnya. Tetapi mari kita lihat Rasulullah di sudut profesional. Subhanallah, Rasulullah perniagaan, peperangan, kepimpinan dan sebagainya. Baik. Boleh lagi lima minit? Boleh ya? Dalam bidang perniagaan. Ya. Sebelum itu saya nak tanya, Rasulullah ada empat sifat ya. Kita kembali kepada kuliah tauhid kita ya. Pertama apa? Siddiq. Yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat khabanah. Ya. Siddiq benar, trustworthy ya. Amanah integrity ya. Yang ketiga tabligh, deliver system yang effective dan efficient. Yang keempat khabanah, wisdom. Okey. Empat sifat ini boleh dibagi dua. Siddiq dan amanah pergi kepada mukmin Rasulullah secara peribadi. Manakala tabligh, sistem penyampaian Rasulullah dan fatanah, ini pergi kepada peranan Rasulullah sebagai Rasul. Sekali lagi, Rasulullah boleh dikatakan mukmin dan profesional pada masa yang sama. Okey, dalam perniagaan. Saya tanya, ini aplikasi. Ya? Kenapa Rasulullah berjaya dalam perniagaan? Kenapa Rasulullah berjaya dalam perniagaan? Selalunya kita jawab Rasulullah berjaya dalam perniagaan kerana Rasulullah amanah, Rasulullah jujur, betul ya? Jawapan itu benar tetapi tidak berapa lengkap. Tidak lengkap. Mari kita lengkapkan. Rasulullah berjaya dalam perniagaan bukan sahaja kerana baginda ada sifat jujur dan amanah semasa menjalankan perniagaan, semasa memberi produk dan perkhidmatannya, tetapi Rasulullah punya kepakaran dalam bidang perniagaan yang ada hasil perniagaannya itu. Rasulullah berjaya kerana kepakarannya. Rasulullah berniaga lebih 25 tahun. Ya. Bagaimana yang kepakaran Rasulullah tahu tentang transportation? Daripada Mekah nak pergi Syam ataupun nak pergi Yaman dalam musim sejuk, Syam musim panas. Apa yang dikedaki, produk-produk dikedaki oleh klien pada waktu itu Rasulullah study, ada R&D. Dan paling penting dalam perniagaan, saya ingin bertanya orang yang terlibat dalam bisnes, bukan soal konten saja, tetapi container. Bukan soal produk dan perkhidmatan, tetapi bagaimana anda mempersembahkan produk itu, betul? Dan dalam perniagaan yang paling penting ialah komunikasi dan interaksi kita. Betul? Bagaimana kita berdepan dengan pelanggan? Pelanggan sangat tertarik, bukan sahaja dengan produk kita, tetapi cara kita melayan mereka. Dan di bidang ini Rasulullah punya kebakaran yang subhanallah. Cuba kita lihat dalam syamamil Rasulullah. Alhamdulillah saya lihat tadi ada pengajian tentang kepribadian sirah Rasulullah. Ya. Baik. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdepan dengan crowd, ya, kecil ke ataupun besar ke dalam kuliah ataupun usrah yang kecil-kecil,
ataupun ratusan orang atau ribuan orang, dengar ya, setiap orang setelah selesai menghadapi atau menghadiri majlis Rasulullah merasakan dialah yang paling diberi perhatian oleh Rasulullah. Setiap orang merasakan begitu, bahawa seolah-olah begini ya, dalam majlis tadi ya, dalam ceramah tadi, Rasulullah asyik tengok aku, dia rasa begitu. Rasulullah bagi perhatian tak lebih daripada yang lain. Semua orang merasakan begitu. Saya tanya mengapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengekalkan hubungan mata dengan orang yang sedang dihadapi. Mata adalah jendela bagi hati. Kalau ada pertautan mata, kita ada pertautan hati, betul? Dan mata kita mesti berhubung apabila kita nak meluah kata-kata sayang, cinta dan juga berkaitan dengan kemesraan. Jarang orang yang bila meluahkan kata cinta, kata sayang, tak lihat mata, betul? Jadi bila kali terakhir kita melihat mata isteri kita atau suami kita ya, kadang-kadang komunikasi kita dah tak tengok mata lagi ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat dalam sejarah mengatakan bahawa kalau Rasulullah bercakap di sudut ini, katalah begini ya, tiba-tiba dipanggil di sudut yang lain, Rasulullah tidak akan hanya memalingkan wajahnya, tetapi dalam sejarah kita memberitahu bahawa Rasulullah akan memalingkan seluruh badan untuk menghadapi orang itu. Boleh faham? Jadi bagaimana rasa anda sebagai pelanggan yang mana Rasulullah sebagai orang yang berdepan dia nak menjual produknya, jika anda dilayan begitu? Subhanallah, kata pakar-pakar komunikasi, di dalam setiap orang ni ada satu tulisan, iaitu aku minta dihargai. Semua isteri kita ada tulisan ni, tapi kita tak dapat baca lah eh, kata mereka begitulah, minta dihargai. Jadi Rasulullah sentiasa memberi penghargaan. Subhanallah, satu ketika dulu saya pernah hadir dalam satu latihan bagaimana nak bercakap di hadapan pelayan ramai, public speaking. Dia trainer ataupun orang yang memberi latihan tu, dia mula-mula sebelum dia memberi latihan, dia bertanya dulu semua orang yang hadir dalam kursus tu, dia tanya dulu, how to make people like you? Bagaimana ketika kita berada di hadapan ini, kita nak buat orang suka kepada kita? How to make people like you? Macam mana nak bagi orang suka pada awak? Ini pertanyaan dia. Jadi macam-macam jawapan lah, kata senyum, pakaian cantik, kata-kata-kata yang baik, macam-macam jawapan. Rupa-rupanya akhirnya trainer ini bagi satu jawapan yang simple, dengar ya. Dan ini ada pada diri Rasulullah. Dia kata, how to make people like you? You must like them first. Awak mesti suka orang dulu. Yeah, nah. Itu. Yeah. Jadi bayangkan ketika Rasulullah SAW berdepan dengan umat, ketika dia berkhutbah, dia memberi ceramah atau memberi kuliah, subhanallah, Rasulullah sangat sayang umat. Dia mencintai umatnya lebih daripada umat yang mencintai. Sebab itu komunikasi Rasulullah adalah komunikasi kasih sayang. Matanya sentiasa boleh diberi kepada mata orang yang memandangnya. Dan Rasulullah ada kasih sayang yang mana jatuh hati apabila berkata, dari hati jatuh ke hati. Inilah Rasulullah. Sebab itu dalam bidang perniagaan Rasulullah berjaya kerana Rasulullah pakar dalam komunikasi. Jadi ini yang kita sifat profesionalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ada setengah orang kata, "Ustaz, saya dah niaga ustaz, jujur, amanah ustaz. Tak tipu. Tapi asyik kena tipu." Jadi peniaga ni tak boleh ikut Nabi 100%. Kena belok-belok, kena kelok-kelok juga, kena tipu. Kalau tidak, kita kena tipu. Kita kena belajar tipu-tipu juga sikit. Subhanallah, Rasulullah tidak menipu. Tapi Rasulullah dalam perniagaan tidak kena tipu. Kenapa? Sifat yang tepat. Siddiq, amanah, tabligh, kebijaksanaan Rasulullah. Jadi apabila kita berniaga, jangan hanya lihat pada siddiq ataupun pada amanah, aplikasikan juga sifat profesional Rasulullah, iaitu bijaksana dalam menguruskan perniagaan. Baik, saya puas setakat ini. Saya kembalikan kepada pengerusi untuk yang dikatakan kalau ada sesi Q&A, kalau nak bertanya, kalau nak berkongsi yang selalu, saya serahkan kembali kepada pengerusi. Terima kasih Ustaz Farouk.
Jadi saya buka untuk soalan-soalan kepada orang. Tuan-tuan, Pak-puan. Ya, Pak Isa, boleh. Assalamualaikum, Ustaz. Saya sering dengar Ustaz dalam video ini. Kemasakan terpapar di waktu itu. Banyak soalan-soalan yang Ustaz jawab. Pada saya ada yang boleh saya guna pakai, ada yang saya buat sebarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalan tentang tanah. Sering kita dengar dalam semayang Jumaat, takutlah. Sering di mana-mana seluruh dunia pun menyebutkan takutlah. Tetapi kita di Malaysia ni, kita ada dua. Saya ingin tahu mereka, kalau boleh tak jelaskan sedikit. Di Malaysia ni pertama, ini saya, saya tak nak sebutkan orang lain. Saya, iaitu kita ada sebab sekular. Dan kita ada Islam mengikut Abu Rasulullah. Yang mana satu yang harus diikut kalau diikut daripada takutlah. Sedangkan yang berkuasa sekarang adalah Islam sekular. Di mana letak di silapan kita. Soalan Tuan Haji memang panas. Saya akan menjawab di sudut pandangan seorang dani. Ya, bukan seorang ahli siasat. Ya, saya berdiri atas seorang dani, bukan seorang ahli siasat. Kita dikatakan ittaqullah artinya bertakwalah kepada Allah. Takwa itu artinya waqa' atau wiqayah. Waqa' artinya kita sentiasa menjaga dan berhati-hati. Ya, artinya kalimah takwa itu kalimah precaution. Nah, mencegah diri kita berhati-hati. Berhati-hati tentang apa? Ini yang dijelaskan oleh pertanyaan antara Sayyidina Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar walaupun dia seorang sahabat yang lebih senior, dia begitu merendah diri, dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa yang dimaksud dengan takwa? Ini Ubay bin Ka'ab menjawab dengan memberi satu metafora. Bayangkan Amirul Mukminin berjalan di satu jalan yang dipenuhi oleh duri. Bagaimana Amirul Mukminin menjaga supaya tidak terpijak duri? Itulah yang dikatakan takwa. Artinya kalau jalan itu dipenuhi duri, kita terlalu berhati-hati dan kita terlalu menjaga waqa dan wiqaya supaya tidak terpijak duri. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan menjaga itu? Menjaga apa? Menjaga hukum hakam Allah. Orang yang bertakwa, dia sentiasa berhati-hati dan menjaga yang high alert, ya, sentiasa mempunyai kepakaan yang tinggi, sensitiviti yang tinggi. Kalau dia nak minum, contohnya, ini minuman yang halal atau yang haram. Dia nak pakai, pakaian ini tidak aurat ataupun tidak. Dia nak hantar anak sekolah, apakah pendidikan ini berdasarkan aulinin ma'rifatullah ataupun tidak. Dia nak berekonomi, apakah ini riba ataupun yang dikatakan halal. Kalau dia nak berpolitik, apakah politik ini macam ini? Semua dia fikirkan soal hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan orang yang bertakwa. Boleh faham maksud saya, ya? Orang yang sentiasa berhati-hati. Bila dikatakan tadi, ya, takwa ini bagi saya, ya, walaupun kita dicengkam ataupun kita bisa kata diperintah oleh mentah yang katakan sekular dan sebagainya, tetapi ini tidak menghalang bagi kita untuk mewujudkan, dengar betul-betul, ya, kalau kita lihat di segi marhalah perjuangan Syahid Hasan Al-Banna, dia bermula daripada takwim fardu mesti, pembentukan diri. Lepas itu marhalah yang kedua, tahap yang kedua ialah pembentukan baitul muslim, keluarga Islam. Kemudian yang ketiga ialah pembentukan masyarakat Islam. Akhirnya besar pada daerah dan akhirnya menjadi negeri dan negara. Jadi, dengar ya. Apabila dihadapkan untuk soal takwa, dengar betul-betul. Yang kita nak wujudkan ialah majority takwa.
majoriti takwa. Ya. Sekarang kalau kita ingin mewujudkan majoriti takwa, artinya kita nak wujudkan pribadi yang bertakwa, keluarga yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa. Di sini ada perbezaan pandangan antara pejuang-pejuang Islam dengan betul-betul. Ya. Takwa dan iman dia sinonim. Ada pejuang Islam yang berpegang kepada, ya, bila kita nak mengislamkan sebuah negara ataupun satu tempat, kita ambil negara. Dia mengatakan bahawa ada dua cara untuk mengislamkan sebuah negara. Yang pertama, kita pindahkan pemerintahan kepada orang yang beriman. Kita pindahkan pemerintahan kepada orang yang beriman. Ini orang yang berjuang melalui siasat. Apa siasat? Politik. Pindahkan pemerintahan kepada orang yang beriman. Itu satu kaedah. Satu kaedah lagi ialah pindahkan iman kepada pemerintah. Boleh faham? Pemerintah sekuler tadi, pemerintah yang tidak apa ni berpegang kepada Islam, mari berjuang dengan dakwah untuk kita memindahkan, ya, iman kepada pemerintah. Ya. Biarkan dia duduk di kerusinya, tetapi yang kita ubah ialah ubah hatinya. Seperti mana yang dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak masuk untuk Mekah, Rasulullah kata, siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia selamat, siapa yang masuk ke rumah Abu Jahal, Abu Sufyan dia selamat. Jadi di situ Rasulullah menggunakan taktik mengubah hati Abu Sufyan. Terasa walaupun dia belum lagi waktu itu menyokong Islam, tetapi Rasulullah menggunakan taktik. Baik, dengar. Saya tidak obses kepada cara ini, cara ini. Bagi saya, dua-dua cara boleh. Yang nak pindahkan pemerintahan kepada orang yang beriman, silakan. Ini yang melahirkan perjuangan di Pakistan melalui Jamaat Islami oleh Maududi. Ya, Maududi berjuang melalui politik, nak pindahkan pemerintahan kepada orang yang beriman. Tetapi Maulana Ilyas bin Zakaria, ini pengasas Jemaah Tabligh, dia berpegang nak pindahkan iman kepada pemerintah. Kerana dua-duanya ada pandangan. Satu pandangan, bagaimana kamu, begitulah pemimpin yang diputuskan ataupun diberikan kepada kamu. Bagaimana kamu, kalau kamu baik, nanti pemimpin yang didatangkan ni hadis, dia akan baik. Jadi artinya baik ki rakyat, insyaAllah akan datang pemimpin yang baik. Artinya Islam itu datang daripada bawah, iaitu baikkan rakyat, pemimpin nanti akan diutus pemimpin yang baik. Itu satu pandangan. Tetapi ada juga pandangan bagaimana pemimpin, begitulah rakyat. Itu. Ya? Jadi dua keadaan macam ini. Jadi bagi saya Tuan Ajiza, walaupun ini soalan yang panas, mari kita coolkan sikit. Ya? Nah, mari kita coolkan. Ya? Mari kita wujudkan majoriti takwa atau majoriti yang beriman kedua-dua cara. Ya, sama ada melalui siasat, melalui politik, silakan. Tetapi orang yang berjuang melalui dakwah, iaitu Islam kan peringkat bawah, daripada bawah sama ada daripada atas, mari kita dua-dua kita laksanakan supaya nanti arus daripada bawah, arus daripada atas ini bertemu dan insyaAllah kita akan dapat satu kebaikan. Minta maaf, mungkin itu jawapan yang Tuan Haji Ishak kata, ada yang pandangan Ustaz tu, saya reserve dulu. Ah, ini lah reserve. Tak apa. Berbeza, dengar betul-betulnya. Berbeza bukan berarti bertentangan. Orang Melayu Islam, dia tidak bijak menguruskan perbezaan. Ya? Setiap perbezaan dirasakan satu pertentangan. Tidak. Perbezaan bukan satu pertentangan. Perbezaan hanya kita melihat di satu sudut yang lain. Saya ada titik buta saya tak nampak. Anda nampak. Jadi anda menegur saya boleh memperbaiki diri. Anda juga ada titik buta yang anda tidak nampak, saya nampak. Jadi dengan berkongsi, kita akan dapat pandangan yang lebih syumun, betul? Ini penting. Jadi sejak hari akhir ini, minta maaf, ustaz-ustaz pun bergaduh. Ya? Pandangan-pandangan dari pelbagai aliran. Padahal kadang-kadang, perkara-perkara yang berbeza ini seperti mana dalam kotak Pandora. Tahu ya, cerita kotak Pandora. Dia dah semua dah benda jahat dalam kotak itu. Jangan buka lagi. Tapi dia buka lagi. Kita sudah bersetuju sejak dulu. Kita bersetuju untuk tidak bersetuju.
betul. Kita dah bersetuju untuk tidak bersetuju. Dah lama dah dulu soal-soal laki-laki ini. Tetapi buka lagi. Bergaduh. Hasilnya natijah yang sama bergaduh kali ini. Betul? Jadi ini yang kita nak satu kebijaksanaan dalam menguruskan perbezaan kita. InsyaAllah. Minta maaf Tuhan Isa. Itu saja yang boleh saya. Majoriti takwa. Dari atas atau dari bawah. InsyaAllah. Melalui siasah atau melalui dakwah. Dua-dua cara kita laksanakan. Silakan satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya itu sini. Saya nak apa ni, nak usah komen tentang satu istilah daripada pengurusan, mungkin daripada barat. Problem is an opportunity. Boleh Ustaz ada kesempatan untuk ulang? Masalah adalah peluang. Dalam Islam, kita boleh menerima hikmah ataupun kebijaksanaan walaupun daripada mana sumber. Memetik kata tersenai ini hadis, tetapi ada kata yang ini kata-kata Sayyidina Umar, bahawa ketika kita berjumpa dengan wisdom, tadi wisdom lah kata-kata hikmah, kita orang Islam kena ambilnya, kerana kita lah yang lebih berhak terhadap wisdom itu. Artinya kita boleh ambil setiap yang katakan masalah, dia ada peluang. Saudara-saudari yang dikasih sekalian, ini yang telah dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita nampak peristiwa hijrah? Hijrah orang kata kerana masalah Rasulullah ditekan, betul? Cabaran ditekan. Dan kemudian Rasulullah hijrah daripada Mekah menuju Madinah. Nampak macam masalah tetapi bertukar kepada peluang. Kenapa? Rupa-rupanya hijrah bukan melangkah berundur kalah, tetapi undur untuk mengambil lajak bagi melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Boleh faham ya maksud saya? Hijrah itu nampak Rasulullah pergi ke Madinah, nampak macam berundur. Tapi bukan berundur kerana kalah, tetapi berundur untuk mengambil lajak untuk melompat Islam itu lebih jauh dan lebih tinggi. Boleh faham ya maksud saya? Artinya, ketika Rasulullah nak dibunuh oleh pemuda-pemuda Quraisy pada malam hijrah itu, memang itu masalah. Tetapi apabila Rasulullah hijrah, Rasulullah telah tukar trend itu menjadi satu apa, opportunity ataupun peluang. Ini penting dalam perjuangan kita. Begitu. Jadi begitu juga bisa kata bagaimana Rasulullah menukar perjanjian Hudaibiyah yang kelihatannya seperti mana berat sebelah. Tetapi Rasulullah nampak di sudut, walaupun perjanjian itu nampak berat sebelah, orang Islam yang lari ke pihak bukan Islam perlu dikembalikan. Tetapi sebaliknya orang kafir yang lari kepada Islam perlu, yang masuk Islam dia perlu dikembalikan ke apa ni, ke Mekah. Nampak halang. Sehingga Umar pun dia bertanya Rasulullah, protes kepada Rasulullah. Tetapi subhanallah, nampak masalah tetapi itu peluang. Artinya Hudaibiyah menjanjikan keamanan. Masa keamanan itulah digunakan oleh Rasulullah untuk membina kekuatan. Boleh faham sebab bagi Rasulullah bila ada perjanjian, artinya pengiktirafan telah berlaku kepada kekuatan Rasulullah. Dan waktu itu Rasulullah membina kekuatan, akhirnya oleh kerana Hudaibiyah yang tertangguh itulah perencanaan Rasulullah, pembinaan persiapan Rasulullah untuk melaksanakan kemudiannya Futuh Mekah ataupun pembukaan kota Mekah. Nampak bagaimana setiap ketika ada ancaman, di situ ada kekuatan ataupun peluang yang sedang kita. Boleh? InsyaAllah. Itu yang dikatakan reframe. Sebab itu, dengar betul-betul ya, di dalam kaedah kita, masalah sebenarnya adalah satu peluang untuk kita melonjak lebih jauh. Kerana layang-layang tidak naik melainkan dengan melawan angin. Betul? Angin lawan macam ni, layang-layang macam ni baru dia naik. Betul? Artinya halangan itu, masalah itu sebenarnya untuk membuatkan kita naik lebih tinggi. Boleh faham ya? Sebab itu dalam Islam, masalah dikatakan impian ataupun ujian. Bila Allah sayang seorang tu, Allah uji dia. Ujian yang Allah datang untuk mendidik, bukan untuk mendera. Dengar betul-betul ya.
Bila Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesusahan, dengan kesakitan dan sebagainya, Allah mendidik kita supaya kita menjadi lebih baik. Datang orang kepada kita, ya, misalnya membuat kita marah. Sebenarnya Allah sedang mendidik kita supaya pelajaran yang positif dia sabar. Jadi Allah datangkan orang untuk menimbulkan marah, sebab itu adalah guru kepada kita yang mengajar hakikatnya. Bisa kata apa? Untuk kita membina sifat sabar. Sebab itu ujian hidup juga dikenali di dalam kaedah sufi, dikatakan mehna. Mehna inilah didikan direct daripada Allah. Jadi Allah bagi sakit, itu mehna. Allah bagi kita, orang marah kepada kita, orang marah kepada kita, itu mehna. Mehna ini didikan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya beritahu. Betul, itu hikmah kita terima. Masalah satu peluang. Baik, so, saya serahkanlah kepada pengusi dan panjang juga kita bercakap. Terima kasih. 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 Saya menutup majlis ini dengan membacakan satu hadis daripada Abu Hurairah yang bermaksud yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang mati sedang dia tidak berjuang dan tidak merencana untuk berjuang, matilah ia di atas satu cabang dari cabang nirwana. Jadi itulah bagaimana saya sering dengar Ustaz Fahru di radio mengatakan tentang sedar dan tahu, sedar dan tahu. Jadi di mana orang yang sedar itu dia tahu, tapi orang yang tahu itu dia tak sedar. Ada perbezaan di situ. Jadi dalam konteks sekarang ini, kita tahu warga negara Malaysia umur yang layak untuk mengundi, tetapi dia tidak pernah tahu untuk mengundi. Sebab itu satu tanggungjawab kita terhadap yang ustaz buat tadi, terhadap pemimpin. Jadi maka tahu saja tak cukup, maka kita perlu sedar kerana itulah adalah kewajipan hak kita sebagai warga negara. Jadi teman-teman dan kita yang tibar, dan pada malam ini saya rasa terlalu banyak apa yang telah disampaikan oleh ustaz, dan terima kasih juga pada yang penyohan yang bertanya. Dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan bolehlah dapatkan buku Ustaz Fahrul dalam banyak aspek, dan insyaAllah kita akan arah ketemu lagi lah Wadul Ustaz di masa-masa yang akan datang. Dan kira-kira kita selalu ucapkan minat terima kasih. Jadi insyaAllah tuan-tuan depan ini Ibai Syak kita berperasakan Ustaz Sultan. InsyaAllah sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesilapan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.